Assalamualaikum. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini masih seputar update dari kerajaan Brunei yang tertangkap kamera. Dikutip dari RTB News Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Abilah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro Chancellor UBD, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan jazah sarjana dan diploma lepasan jazah kepada 336 graduan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Rangkaian Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Besar. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keberangkatan Duyan Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dan Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Duli Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana dan diploma lepasan ijazah kepada para graduan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Dengan kuasa yang ada pada saya, maka saya kurniakan ijazah sarjana dan diploma lepasan ijazah kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...302 graduan menamatkan pengajian ijazah sarjana dalam pelbagai bidang. Sementara itu, 34 graduan menerima diploma lepasan ijazah. Antara penerimanya, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Hajah Aminah Bushral Bokia, binti Yang Amat Mulia Pengiran Lele Chetria Saibun Najabah, Pengiran Haji Abdul Aziz. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Besar.
UBD menawarkan pelbagai program yang disesuaikan untuk menghasilkan para graduan berkebolehan dengan kemahiran-kemahiran yang boleh dipasarkan dan berkualiti.